Pertama, ignore orang gak jelas ini di belakang. Ini adek aku, say hi guys. Ini pertama kali aku nge-vlog pakai bahasa Indonesia. Insert applause, applause. Ya, good job. Alasan aku nge-vlog hari ini adalah karena hari ini nanti aku bakal ke acara YouTube Year End Party bersama YouTube Indonesia. Basically itu kayak gathering aja YouTuber-YouTuber di Indonesia. Rasanya sedikit aneh nge-vlog pakai bahasa Indonesia, cuman karena acaranya acara YouTube Indonesia, video ini bakal masuknya ke channel bahasa Indonesia aku. And ignore this, Shark Week is here. Ini namanya jerawat karena hormon, sayangnya. Sambil dalam macet, mari kita sedikit update-update. Pertama, kalau misalnya kalian udah follow aku di Snapchat, kalian mungkin udah denger ini. Maaf, aku sempet hiatus lagi kemarin. Swear, aku bener-bener sibuk kemarin. Ceritanya, pertama, aku banyak kerja. Aku bolak-balik Jakarta, Perth. Kedua, aku ujian. Dan setelah ujian, aku langsung harus pindah rumah. Aku belum selesai unpack aja, aku udah harus balik lagi ke Indo. Jadi nggak ada waktu buat ngerekam video baru, sorry banget. Aku tahu banyak dari kalian nungguin video my contour palette collection, the skincare for your skin type video, and how to apply your foundation video. Aku pengen banget bikin video itu, cuman karena aku cuman bawa beberapa doang dari makeup kit aku ke Indonesia, beberapa dari video itu aku nggak bisa film sampai nanti aku balik lagi ke Perth. Kecuali the how to apply your foundation, aku bisa bikin video itu nanti di Perth. Cuman yang lainnya harus tunggu dulu ya. Soalnya aku di Indo selama liburan Natal dan itu berarti aku di sini sampai sekitar Februari. How rude! I'm filming and he's phoning. Sorry. Sumpah jalan gue tuh ngeganggu banget. Oh iya, aku baru nyadar. Literally tadi, terima kasih banget for 5,000 subscribers. Aku gak nyangka bisa tiba-tiba nyampe situ. Jadi terima kasih banyak. Mini party. Kalau lagi ya, I think that's it. I'm stuck in traffic. We should do something. Can we do something? Are you Snapchatting again? Aku lagi nyari cara pakai bini yang benar. Oke, okay, you could use the camera. Guys, ini adik aku. Kalian udah pernah lihat kok di vlog aku satu. Ini Siga. Siga nanya gimana caranya yang benar memakai bini. Itu bini gue, by the way, oke? Okay? How do you wear it? Soalnya rambut lu panjangnya tuh udah keriting-keriting gitu. Ya, lakinya di belakang aja. You kinda look like Justin Bieber. Jidat lo ditutupin dikit, tuh keliatan kayak mau bisa landasan pesawat, tau gak? Ngaca. Tuh, ngaca lah. Nggak, maksudnya kakak ngaca. Oh iya dong. Ya, tapi kalau kayak gue tuh bisa Airbus, lo bisa Boeing gitu. Itu lebih kecil banget. Ya emang lo lebih kecil. Apa sih? Gue nyadar kalau jidat gue gede gak? Oh. By the way, adik aku punya YouTube channel. Nggak punya. Yeah, he does. He does music covers. Aku bakal link the description box. You know, tiap kali macet kayak gini, otak gue lagi berjalan banget. Gara-gara ada orang yang bikin Gojek, gue tiba-tiba punya ide just a delivery buat orang kelaparan tengah macet. Bijin dari ibu. I know. But can you imagine kayak lo lapar gitu, terus tiba-tiba ada pizza di deliver ke kaca sini. Iya. Yeah. Cara buat. Don't look like. Aku mau cukur bulu hidung. Iya. Yeah. Itu bagus ya. Coba. Ya, yeah, that's not that bad. Udah mendingan. I think we just made it back to the original. Yeah. Just kata Siga ini gak macet-macet banget. Biasa macetnya lebih parah kan. Itu Sam, bilang hai Sam, Sam masuk YouTube. Bilang hai. Bilang hai, ini hai. Masuk YouTube. macet. Yes, macet. Yes, macet. Really? 2000 years later. Thank you.
Apapun lo cantik banget di kamera gue sekarang. Makasih banyak lo. Hi. Like best brother sister ever. Yeah, subscribe to them. Subscribe to us. Belum difoto ada yang gini. Yeah, halo. Absen, ayo. Absen, ayo semua absen. Setelah itu gue lupa nge-vlog artronya, cuman acaranya seru banget, seneng banget bisa ketemu teman-teman sesama content creator. Pengen banget datang lagi next year kalau bisa. Makasih YouTube Indonesia, acaranya sukses abis, rame abis, super fun, and thank you so much for watching guys.